perjuangan beliau selalu bersama-sama kami, dan insya Allah Ta'ala kami tahu bagaimana beliau lurus, berani, tegas, dan juga insya Allah Ta'ala anti terhadap suap-menyuap. Ustaz Sobri Lubis, Ketua Umum Front Pembela Islam, dengan ini mengajak segenap masyarakat Kota Bekasi dan juga Kota Depok, yang mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya insya Allah akan hadir calon legislatif, ya, Bunda Hajah Ermi Yusfa, insya Allah untuk DPR RI. Nah, saya sangat mengenal beliau sudah cukup lama sekali. Perjuangan beliau selalu bersama-sama kami, dan insya Allah Ta'ala kami tahu bagaimana beliau lurus, berani, tegas, dan juga insya Allah Ta'ala anti terhadap suap-menyuap. Insya Allah Ta'ala beliau bisa kita andalkan sebagai corong masyarakat, sebagai corong rakyat, khususnya rakyat miskin, untuk bisa memperjuangkan nasib rakyat di DPR RI, khususnya yang dari Bekasi, Kota Bekasi dan juga Kota Depok maksud saya. Nomor 4 dari PKS. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjuang di sana dengan kita dukung bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.